10 ditambah 10. Oke. Rumus kimia berarti NO2. Oke. Dua jadi CeO2 plus H2O. Empat. Oke. Terus tadi diapain lagi? Oke, massa campurannya 8 liter ya. Terus untuk C3H8 nya ya, lima dikali 5 × 8 min x. Oke, good. 10 min 5 x. Terus ditambah. Oke, silakan ditambah supaya dapat nilai x ya. Aha, sama dengan. Oke. Min 3 x sama dengan 15. Min 15. Minus. Nah, berarti x sama dengan. Berarti x sama dengan 5. Oke. Berarti. Berarti CH4-nya 5. C3H8-nya 3. Oke, good. Oke. Berarti pakai yang tadi. Pakai perbandingan koefisiennya. Volume oksigen sama dengan 3 × 2. 6. Ya, itu buatnya volume O2, bukan O aja. Berarti volumenya oksigennya ada 6 liter. Oke. Nah, 6 liter itu untuk 20%. Berarti untuk 100%-nya berapa? Nah, yes. Iya, nanti ingat. Berarti kalau 100% dengan 30 liter. Coba dulu. Berapa liter uap air yang terbentuk dari 4 liter gas? Berarti apa yang pertama dibuat? Persamaan reaksi. Benar sekali. 4 liter gas H2 tambah 2 liter O2. Hasilnya katanya? Jadi, bla 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 H2O. Oke. 3. Tinggal penyetaraan reaksi ya? Iya. Udah?
Sudah. Yuk, cari apa dulu? Jadi, ini Oke. kebalikan. Volume udaranya sekarang udah ada. Nah, diketahui, katanya nih, dari 60 liter itu oksigennya 20%. Nah, berarti dicari apa? Apakah kita bisa cari volume oksigen? Iya, bisa. Oke, yuk. Cari volume oksigennya dulu. 10/100. 20. Nah, hati-hati. Karena kan volume oksigennya kan dia 20%. Nah, berarti 20 per 100 dikali? 60. Oke. Sehingga nanti massanya, volumenya? Oke, good. Nah, berarti kalau volumenya oksigen diketahui, kita bisa cari dong volume yang lainnya? Iya, Oke, coba bisa. coba dicek-recek dulu, itu dia reaksi udah start atau belum? Sudah. Oke, berarti bisa dong lanjut pakai perbandingan koefisien? Iya. Oke, yuk silakan dihitung-hitung yang AB-nya ya, yang 12 AB-nya. Oke. Jadi nanti, Volume etanol ya, berarti volume etanol. Etanol yang mana, tahu nggak? Oh iya. yang C2H5OH. Iya benar. Jadi kalau seperti ini dia tipe soalnya banyak ya. Iya kan? Dari tadi kita udah banyak kerjain soal. Iya. 1 per 3 dikali 12. Berarti jadinya, oke. Terus volume si karbon dioksida. Oke. Dan 40 gas etana. Persen. Yuk. Campuran gasnya itu dia 1 liter. Jadi 60%-nya metana, 40%-nya etana. Yuk, bagaimana tuh? Bisa. Berarti cari volume Nah, masing-masing. benar sekali. Jadi cari volumenya metana sama etana dalam 1 liter itu. Ya kan? Iya. Jadi sama dengan 60/100 dikali. dikali. Hah? Berapa volume campurannya? 1 liter. Yes, 1 liter. Berarti sama dengan 0,6. Benar, 0,6 liter. Terus untuk si etananya. Berarti sisanya ya. 0,4 liter. Oke. Nah, ingat tadi kalau volume ini kan kita disuruh buat perbandingan koefisien apa yang ditanya itu adalah tulis persamaan reaksi dan tentukan volume gas yang di volume gas yang diperlukan. Oke, yuk. Berarti sekarang ngapain? Buat apa? Supaya kita bisa tahu. Persamaan. Oh, benar, persamaan reaksinya. Jadi buat Okay. pembakaran untuk metana, terus buat pembakaran untuk etananya. Oke. Dua tambah dua empat, berarti di sini dua. Oke. Terus. Oke, okay. Stop. Wait. Kayaknya yang persamaan reaksi kedua taruh di atas aja deh. Karena kan Nana mau cari CO2-nya. Okay. Supaya dia lebih jelas aja. Oke. 4 tambah 3, 7. 7 per 2. Oke. Jadi dikali 2. Kali 2 juga gak apa-apa. Karena nanti kan supaya untuk mempermudah perhitungannya aja. Karena kan yang tanya adalah oksigennya ya. Ya. Berarti jadinya persamaan reaksinya.
2 di depan. Semuanya dikali ya? Oh, oke. Okay. Ya. Terus? Volume gas oksigen yang diperlukan. Dah. Berarti cari masing-masing oksigen, Dok, yang di CH4 sama C2H6 ya? Iya. Okay. Berarti ini volume O2 sama dengan 2 kali 0,6. Oke, okay, good. Nah, terus kalau pada persamaan keduanya, berapa oksigennya di situ? 7/2 kali 0,4. 1,4 liter. Oke, okay, okay. Berarti yang ditanya adalah tentukan volume oksigen ya. Nah, karena ini campuran, berarti volume oksigennya adalah volume apa? Volume oksigen. Total dong. Keseluruhan. Yes, keseluruhan. Ya, berarti cuma buat jumlah totalnya berapa? Berarti 1,2 ditambah 1,4, 2,6. Jadi ini volume oksigen yang diperlukan ya. Nih, volume oksigen yang diperlukan ya, sebanyak 2,6 liter. Oke? Okay?